Aidilfitri tahun ini cukup istimewa buat Kat Farish kerana dapat meraikannya bersama suri hati Shikin Mak Embong dan keluarganya di Terengganu. Pasangan itu baru sahaja 9 bulan melayari bahtera rumah tangga. Sekarang ni saya pula ada keluarga besar dan saya rasa berterima kasih jugalah kepada family Shikin kan, menghip-hopeningkan raya saya. Shikin pun sebenarnya kira macam terlalu happy because of dapat family mak mertua, bapa mertua dengan adik yang sangat supporting yang terima Shikin seadanya kan, dengan anak semua, so memang complete sangat dan raya kali ni memang rasa lain lah. Hasrat Datin Fauzia Gaus untuk kembali berlakon masih belum kesampaian kerana sibuk menguruskan keluarga dan perniagaannya. Saya rasa saya lagi sibuk daripada saya berlakon. Saya rasa saya lagi tak ada masa berbanding dengan saya dulu. Dulu pun tak ada masa. Tapi saya rasa sekarang ni lagi. Sebab dulu baca skrip, berlakon, habis tidur. Dah tak payah fikir apa. Sekarang balik kena fikir, nak kena pecah kepala, what is next. Kita tak boleh dapat semua benda dalam hidup kita. Ada benda yang kita kena lepaskan. Ada benda yang kita kena grab. Itu je. Haris Hamdan enggan ambil tahu sebarang kontroversi membabitkan artis lain yang tiada kaitan dengannya. Fokusnya tertumpu kepada usaha meningkatkan mutu lakonan untuk menjayakan sebaiknya setiap watak yang dibawakan. Selain itu, meskipun jadual penggambarannya sangat padat, Haris akan tetap mencari masa untuk bersukan. Ini penting bagi memastikan staminanya pada tahap terbaik. Macam Haris sebelum 5 tahun lepas, Haris tak minat sangat running. Tetapi macam Haris sekarang, Haris dah banyak job berlakon, so schedule makin tight. So untuk Haris pergi gym tu agak singkat masanya, sebab gym of course tak semua gym kita boleh pergi. Lepas tu kalau nak pergi gym pun ambil masa juga. Jadi bagi Haris, untuk kekalkan gaya hidup sihat is running.